Sahabat, ternyata pohon pisang mempunyai hal yang susah dijangkau akal sehat. Benarkah sebagian orang meyakini mitos yang menyebutkan ketika menanam pohon pisang di depan rumah akan mengundang hal-hal goib? Padahal, sahabat, pohon pisang seperti diketahui sebagai komoditi pangan paling banyak ditemui hampir di semua wilayah di Indonesia, baik itu di kebun, pekarangan, hingga di depan rumah, bahkan di pinggir-pinggir jalan raya. Sahabat Karedok, dimanapun kalian berada, pohon pisang bisa konon menjadi jembatan dari dunia nyata menuju dunia goib. Kisah mistis ini bagi yang benar-benar mempercayai. Katanya, jika ada sebuah jantung pisang yang diikat pada bagian atas pohonnya, maka seseorang bisa jadi melihat makhluk goib di tempat itu. Mitos ini ternyata tak bisa dicerna dengan akal sehat manusia. Namun, mitos ini masih saja ada tetap yang mempercayainya, sahabat. Terlebih, sahabat, banyak sekali pohon-pohon pisang yang ada di setiap pinggir jalan raya. Seperti kita ketahui, di mana jalan raya merupakan tempat yang kerap terjadi kecelakaan yang banyak merenggut nyawa. Maka dari itu, pantaslah jika pohon pisang yang berada di pinggir jalan raya ini menjadi tempat favorit bagi makhluk goib. Meski memang pohon pisang termasuk tanaman yang berbuah tanpa mengenal musim, namun beredar mitos dan misteri yang berkembang dan masih sangat dipercayai sebagai sebagian masyarakat. Salah satu misteri atau mitos pohon pisang adalah dipercaya bisa menjadi penghubung dunia goib, dan juga jika pohon pisang ditanam di depan rumah akan muncul energi negatif yang merugikan pemiliknya. Bagi mereka yang mempercayai mitos ini, tentu saja sangat takut untuk menanam pohon pisang di depan rumah. Dari mitos yang beredar, hal menakutkan bahwa pohon pisang merupakan tempat nongkrong hantu-hantu. Sahabat. Ya sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Kita udah memasuki kebun pisang nih, di nggak jauh dari pinggir jalan ya. Ini banyak pisang-pisang juga. Seperti apa ya kira-kira, ada nggak penampakan-penampakan makhluk astral yang konon katanya sering nongkrong-nongkrong di pohon pisang ini? Mudah-mudahan ada sedikit gambaran untuk kami tayangkan kepada teman-teman semuanya ya. Takut juga nih sahabat. Ada pohon pisangnya. Kecil ya, kita cari ke sebelah sana coba. Ini ada pohon apa ini, cengkeh ya sahabat. Nah ini sahabat, pohon pisang di samping kanan saya. Di depan juga ada juga pohon pisang, agak merinding juga nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat ke sebelah sana ya, lebih menjauhi dari jalan raya sedikit ya sahabat ya. Lokasi ini nggak jauh dari jalan raya ya sahabat. Motor pun saya simpen di pinggir jalan tadi, ditungguin sama temen. Makin ke dalam ternyata suasananya makin ngeri-ngeri sedap. Ada pohon apa ini, pohon singkong ya.
coba naik ke atas ya. Astagfirullahaladzim, lagi lagi Allah. Aduh, sorry sahabat, sampai jatuh nih. Aduh. Nah, mungkin nanti lokasinya di sini ya, kita mau melihat sosok penampakan. Coba nanti pas ini aja ya, pas menjelang maghrib. Biasanya kalau menjelang maghrib itu kan masa-masa waktu pergeseran antara siang dan malam, itu biasanya karena cahayanya sedikit gelap, jadi mudah-mudahan kita bisa melihat ya sosok penampakannya. Ini ada pohon bambu nih sahabat, serem juga. Nah, di sini nih pohon pisang. Pohon pisang yang letaknya berhadapan dengan pohon bambu ini serem juga nih sahabat. Tapi merinding juga sih. Di sebelah sana kayaknya ada kali, aliran air ya. Nggak tahu itu aliran air dari mana. Ini pohon bambu ini biasanya banyak ditempati oleh genderuwo ya. Nah, ini pohon pisangnya sahabat. Di depan pohon bambu itu banyak pohon pisang juga. Pohon pisang agak kecil-kecil, tapi gedeboknya ini masih basah ya. Katanya gedebok pisang yang basah itu disukai oleh para hantu, para pocong dan para kuntilanak. Nah, kita di sini aja dulu ya, sahabat ya. Daripada kita muter-muter capek, takutnya jatuh lagi kayak tadi. Kita di sini aja dulu sambil nunggu maghrib ya, nunggu waktu menjelang maghrib. Soalnya sebentar lagi juga maghrib nih, sahabat. Ini udah jam 5:30 kurang ya. Kita sambil nunggu agar redup sedikit, baru nanti kamera saya simpan di pohon pisang itu, yang tadi itu, yang di depan. Mudah-mudahan kita tangkap penampakannya ya. Mana? Yuk, sudah lusik barang lah Ogi.
siap-siap.